Masukin ya. Ini aku baru pertama kalau masuk di sini nih. Biasanya aku yang lihat sungai itu. Ini sungai juga emang ya? Iya, sungai. Oh, beda emang ya sama yang sini. Kalau airnya surut di sini gimana? Kering ya. Oh, kering ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berada di Tanjung Limau, di mana di tempat ini merupakan kampung di atas air. Di sini bersama dengan sepupu saya akan memanen kepiting bakau. Oke, kita akan langsung aja memanen kepiting. Nah, bagi warga Bontang tempo dulu pasti tahu nama daerah di sini. Di sana itu yang sekarang jadi kebun kelapa sawit. Itu dulu nama tempatnya itu Tanjung Lumut. Di sana juga ada makam, ada banyak, dan saya pernah merekam mencari sarang burung perenjak, di situ ada banyak. Nah, sekarang ini kita akan panen kepiting bakau yang berada di tempat ini. Di sini juga merupakan muara, teman-teman. Oh, jadi sangat cantik pemandangannya. Tapi saya di sini tidak membawa kamera zoom saya karena saya takut kena air. Di sini juga banyak burung-burung air. Di sana itu ada burung kuntul kecil. Di sini juga banyak burung bangau tontong, teman-teman, kalau airnya dalam keadaan surut. Cara menangkap kepitingnya itu unik, teman-teman. Menggunakan bambu yang dibulati terus diberi jaring-jaring. Oke, ntar kita lihat. Nah, ini sudah ada ini. Terus diberi kayu. Nah, tuh dapat, teman-teman. Ada burung sirpu, teman-teman. Oke, kita akan cek lagi. Jadi ini alatnya, teman-teman. Kalau orang di sini menyebutnya itu namanya rakang. Jadi alat yang digunakan untuk menangkap kepiting. Terbuat dari bambu yang dibuat jaring-jaring terus diberi patok-patok kayu. Nah, itu, teman-teman. Cuma di sini kepitingnya lumayanlah besar-besar. Nanti kita akan lihat setelah dibuka semua, setelah dipanen semua, teman-teman, kayunya. Ada berapa, Mang? Kamu mana? Ada 40. Oh, jadi kita di sini akan panen 40 rakang. Ini burungnya pada terbangan ya, teman-teman. Di sini aja kah, Mang, kamu pasang? Di tempat lain enggak ada kah? Ada. Di sungai situ enggak ada? Ada. Sedikit di sungai situ. Oke, kita akan panen lagi di depan ini. Alhamdulillah hujan. Gerimis. Cuma di sini sinar matahari masih bersinar dengan cerahnya. Hujan panas nih. Jadi teman-teman, vlog saya kali ini kita santai aja ya, teman-teman. Kita lebih natural lagi untuk mendapatkan suasana di tempat ini. Karena saya di sini bukan merekam burung. Di sini saya menunjukkan kepada teman-teman aktivitas nelayan atau pencari kepiting. Prosesnya itu begini, teman-teman.
Jadi teman-teman kalau beli kepiting di pasar, bagaimana sih proses pencariannya? Ya, jadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau mau ditanya apakah di sini ada temannya Rizka? Jawabannya banyak teman-teman. Tapi warga di sini sudah biasa ya teman-teman, selama kita tidak mengganggu. Biasanya di sini si itu temannya Rizka itu keluarnya itu pada malam hari, karena memang hewan tersebut keluarnya pada malam hari, beraktivitas pada malam hari, atau hewan nokturnal. Banyak monyet ekor panjang juga. Waduh, ini saya kalau bawa kamera bagus sekali. Ini ada burung elang, ada dua ya. Di sana itu ada burung elang ya teman-teman. Ini kan karena pagi ya, keluaran dia burungnya. Nah, di sini juga itu teman-teman, di dalam hutan bakau ini ada bekantan. Cuma agak susah sih kalau mau direkam, karena bekantan itu kalau ada orang dia langsung kabur. Beda sama monyet ekor panjang teman-teman. Bekantan itu biasanya biasanya itu di ujung-ujung dahan. Jadi sangat tinggi ya teman-teman, karena dia memang makanannya itu pucuk-pucuk daun bakau. Seperti itu sih di. Beda dengan monyet ekor panjang. Nah, ini kan hujan gerimis teman-teman. Ternyata ada pelangi ya teman, muncul pelangi itu. Cantik sekali kan. Coba ada bekantan, unik banget ya teman-teman. Ada sih bekantan, tapi mungkin masuk ke dalam sana. Itu monyet. Monyet ekor panjang itu di mana-mana ada ya teman-teman. Masukin ya. Ini aku baru pertama kalau masuk di sini nih. Biasanya aku yang lihat sungai itu. Ini sungai juga emang ya? Iya, sungai. Oh, beda emang ya sama yang di sini. Kalau airnya surut di sini gimana? Kering ya. Oh, kering ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, suasananya mantap sekali, teman-teman. Wow. Kayaknya kok di dalam sini besar-besar kepitingnya. Kamu nggak pernah nemu sarang burung kah di sini, Mo? Nggak ada, aku lihat di sini. Adanya di dekat pelabuhan Pinang, TPI. Burung-burung apa itu? Burung apa? Burung bangau, bangau warna hitam. Bangau hitam ya? Weh, insya Allah ini teman-teman, kalau ada kesempatan kita bisa ngerekam ke sana. Bangau hitam itu teman-teman. Burung kuntul apa? Kuntul hitam kayaknya. Wow, pemandangan yang bagus sekali teman-teman. Suasananya, nah. Ada berapa, Mang? Kamu pasang sini? Ada 3 biji aja. 3 aja ya? Besar gak, Mang? Kecil. Ay, kecil. Becuk, guys. Sudah habis. Sudah habis. Saya kira kau sampai masuk ke sana. Dilarang sana. Iya, dilarang. Jadi, teman-teman, yang aku suka itu suasana mangrove-nya, teman-teman. Terasa damai dan tenang. Tuh, dingin lagi. Ini umpannya sudah dikerumuni lalat deh. Ini kerjaan sehari-hari, guys. Ini kerjaannya sehari-hari deh, teman-teman. Pencari kepiting. Oke, kita keluar. Nah. Itu juga, Bang, sana. Iya. Ada 3 biji lagi. Kamu hafal ya jalurnya ya? Aku bingung, masalah di air. Kalau di darat kita kan tahu. Oke, teman-teman. Sekarang sudah kita panen rakang dari alat pencari kepitingnya. Kita akan menuju ke rumah untuk mengikat atau mensortir kepiting-kepiting yang kita dapat tadi. Oke, bagaimanakah prosesnya teman-teman? Tetap terus ikuti di channel kami.
Suasananya di sini mantap sekali, teman-teman. Kalau air pasang itu asri sekali dilihat. Oke. Ini orang juga ini pada mau berangkat pergi ke laut, teman-teman. Jadi di sini aktivitas atau pekerjaannya rata-rata itu nelayan ya, teman-teman. Karena memang di sini kan di laut. Awas tagapuk kepala. Udah kan? Pegang kan dulu. Pegang sebentar. Tapi. Awas jatuh. Oke, Mang, thank you. Nah. Kamu lihat mana, Mang? Aku mau angkat tulisan. Oke. Burung lobster jenis non clad. Mirip itu, Bang. Oke, sudah mengikat ini. Jadi ini bukan penyiksaan hewan ya, teman-teman. Ini cara yang kayak gini kok ngikatnya itu. Diinjak dulu biar enggak dijepit kita ini, teman-teman. Tuh, cara ngikatnya unik ya, teman-teman. Ini jadinya. Ini yang kecil ini, ada yang besar. Tuh. Ini yang besar yang tadi ya? Iya, yang besar. Tuh, dia itu teman-teman, udah diinjak gitu. Tuh, diinjak dulu. Nah. Mungkin masih ada. Udah dapat daya baru. Ya, kalau ada masyarakat mau bikin rumah di situ. Kucingnya bentuk lope nah, motifnya nama. Cik. Apa juga kok. Biar aja kucing ikut dia. Ini kucingnya intik-intik dong, dicepet kan kucing. Kamu itu kucing andalan tuh yang makan kepiting. Itu. Itu makan kepiting. Hei kucing, tak lekam. Dijepit nanti kau. Lempeng tuh sini besar di sininya. Kamu ini kucing yang macam ini ikut terus aja. Tuh, tuh. Apa aja kamu kucing? Anu jepit gitu ini. Lepas kamu ceng, kamu ceng, ceng. Bisa masuk, ceng. Oke teman-teman, ini hasil panen kepiting bakau nya teman-teman. Nah, ada yang kecil, ada yang besar besar ini. Ini yang besar besar kayak gini. Mana besar ya? Oke, dah. Kita buat thumbnail dulu.
Si masuk ya. Ada berapa kilo ini, Mang? Kira-kira, Mang? Oh, ada 2 kilo gini? Oh, iya. 2 kilo lebih nih.